Ini berapa? 5. Kalau ini? 2. Ini berapa? 2. 2, Mbak. Aduh. Kamu. Aduh, sakit. Semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini. Gini ya, ya. Oke, siap. Boleh. Yang proses besok-besoknya ini. Oke. Udah cakep kok. Oke, cukup. Cukup ya untuk hari ini ya. Oke, cukup. Thank you banget. Next project kita kontak-kontakan lagi ya. Siap. Lagi habis ini free apa gimana? Masih ada lagi sih kerjaan, cuma lumayan bisa istirahat dulu bentar. Aku balik dulu ya. Iya. Terima kasih ya, Mas. Oke. Ganteng banget sih. Gak bisa. Oke. Ih, kamu tuh. Udah biarin. Diem. Kamu ini kurang. Kamu tuh gak boleh. Udah diem. Jangan asal nambah-nambahin yang ada nanti ngedengkul. Aku pintar ya. Udah diem aja. Kamu tuh. Lagian kan udah selesai, masih nanti. Udah. Kamu harus tetap cantik, mau dimanapun, mau kamu kerja kek, mau kamu gak kerja di toilet, harus tetap cantik, Cin. Iya, biar apa? Biar tetap payu, biar tetap laku. Terus kamu gak kehilangan, gak kekurangan job kan? Gitu maksudnya. Ya udah, pakai kacamatanya biar lebih keren. Kamu tuh gak boleh kayak gitu loh sama fotografer atau orang-orang baru. Nanti kalau mereka kapok gimana? Heh, aku cuma godain dikit ya. Lagi kenapa sih? Juga. Aku juga masih jomblo kok. Nah. Heh, jomblo. Jomblo. Udah kesel, udah kesel. Untung aja ya kamu tuh selalu bisa ngibur aku. Kalau nggak bisa, udah aku ganti. Aku minta sama ini, sama atasan buat cari manajer baru. Ih, kamu rela, hah? Enggak sih, aku udah sayang banget sama kamu. Ya udah. Kita ke job selanjutnya. Udah yuk. Genit banget sih. Biarin. Ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda. Tinggalkan segala duka lara dan hidup masih terbentang. Ya udah, buat job selanjutnya jam berapa? Jam 11. Masih ada waktu kan buat istirahat? Apaan? Perut aku sakit, aku mau ke toilet dulu ya. Yaudah, ini juga. Jangan lama-lama, aku tunggu dekat mobil ya. Ya ampun. Tapi kalau nggak karena dia, udah pasti stres aku sama kerjaan. Udah termalamnya. Itu Vivi. Selebgram itu kan. Ngapain dia di sini? Atau mungkin dia ada project di sini. Gila. Cantik banget. Aku pengen kenal sama dia deh. Tapi gimana caranya? Oke, sekarang aku pakai cara lama. Deketin cewek dengan cara modus. Secara, sekarang aku gak punya cewek. Udah lama juga ngejomblo. Apalagi, orang tua aku udah pengen cucu. Selalu bilang sama aku, kalau pengen cucu. Ya Allah.
Semoga aja Vivi jodoh aku. Amin. Duduk sini ya. Semoga aja dia duduk sini juga. Nah, nah, nah. Dia udah jalan ke sini tuh. Duduk sini dong, please. Duduk sini. Ya, mau ke mobil kan kuncinya nggak aku minta. Duduk situ aja dulu kali ya. Duduk sini, duduk sini. Ah, mantap. Mas, permisi ya. Aku boleh duduk di sini kan? Oh, boleh, boleh. Yes. Boleh, boleh, Mbak. Duduk aja. Ya, dia permisi ya. Iya. Ini kan tempat umum, Mbak. Jadi gak masalah mau duduk di sini. Oke. Okay. Mbaknya cantik sepertinya. Namanya siapa? Sepertinya. Oh, saya di sini, Mas. Oh. Saya Vivilia. Oh, Vivilia. Oh, mbaknya bukan selebgram. Vivilia. Iya, selebgram itu kan. Wah, kata teman saya sih cantik Mbak Vivi ini. Kata teman? Iya. Permisi, masnya, mohon maaf ya, nggak bisa ngelihat. Iya, saya nggak bisa lihat, Mbak. Tapi saya bisa ngeraba, saya bisa melihat pakai mata batin saya. Meraba katanya. Iya, maksudnya meraba, meraba di sekitar. Tongkat kamu mana? Kamu kesini sama teman? Ya, iya, sama teman. Oh. Jadi tongkat saya ada di teman saya. Masih ditinggal sama temannya? Masih ditinggal. Katanya sih ke toilet. Sama teman. Teman aku juga ke toilet. Oh, sama ini ya? Sama asistennya mungkin? Dia manajer aku sih biasanya kemana-mana. Oh. Yang ngurusin semua job-job aku. Manajer yang gondrong itu ya? Jelek. Hah? Kok tahu? Katanya masnya nggak bisa ngelihat. Tahu, kata teman saya. Oh iya, dia kata temen. Kok sampai tahu ya? Oh iya sih, dia sering ada di sosmed aku. Asik juga nih orang. Ya udah mas, masnya sabar ya. Walaupun mas punya kekurangan, tapi masnya tetap harus bersyukur. Pasti mbak. Masnya tahu saya di sebelah mana? Tahu, tahu. Oh iya, dari suara saya ya? Iya. Saya ada di samping kanan. Iya. Masnya kayak gini sejak lahir atau karena ada sesuatu? Karena kecelakaan, Mbak. Sampai akhirnya saya divonis nggak bisa lihat. Ya udah, saya turut sedih buat masnya. Iya. Tapi jangan pernah patah semangat ya. Oh, pasti, Mbak. Saya nabrak ibu-ibu. Raja jalanan. Kamu suka ngebut. Iya. Ya, makanya nggak baik. Jangan suka ngebut-ngebutan ya. Ya aku doain masnya bisa ngeliat lagi, nanti kalau bisa ngeliat lagi, jangan sampai kayak gitu lagi di jalan. Pasti mbak, pasti, pasti. Makasih banyak ya atas perhatiannya sama saya mbak, padahal kita kan gak kenal. Lama banget sih ke toiletnya, ngembein kali tuh anak ya. Manajernya, yang muka jelek itu, calon-calon. Dia walaupun agak jelek, tapi baik kok. Oh baik, iya. Ya sama kayak masnya, masnya walaupun gak bisa ngeliat, masnya cakep. Jadi wah, jangan berkecil hati. Makasih banyak mbak, udah bilang saya cakep. Ya emang beneran. Kira-kira udah cocok gak nih sama mbaknya?
Cocok, cocok. Oh, udah punya pacar? Sibuk mikirin kerjaan. Jadi nggak ada waktu lah buat itu. Jadi curhat ya? Oh, nggak apa-apa, Mbak. Jadi saya seneng kalau ada orang lain tuh curhat sama saya. Jadi saya mungkin bisa kasih solusi atau apa. Temennya masnya masih lama? Masih lama. Dia masih belanja katanya, Mbak. Belanja? Mm-mm. Di minimarket sana? Iya. Ajak-ajak dong, Mbak. Hah? Ajak-ajak syuting kek, apa kek, foto. Oh. Mas. Ya, kata mbaknya saya cakep. Ya mungkin bisa jadi pasangannya, Mbak. Gitu kan. Oh iya. Gak apa-apa, Masnya. Boleh main-main ke sini. Aku sering kok di sini pemotretan atau bikin video iklan. Oh. Oke, okay, kalau gitu. Saya boleh minta tolong gak, Mbak? Minta tolong apa? Teleponin teman saya. Lama banget soalnya dari tadi. Saya hafal kok nomornya. Oh, oke. Okay. HP aku maksudnya nggak bawa HP ya? Oke. Okay. Udah amat lah. 085. Iya. 855. Iya. 130. Iya. 626. 626. Oke, okay, wait ya. Aku teleponin dulu deh. Nama teman kamu siapa? Nama teman aku Judir. Hah? Judir. Bentar. Duh, belum di silent, coy. Itu? Oh. Kok ada di sini HP teman saya? Waduh. Oh iya, tadi lupa. Dia nitip handphone ke saya, Mbak. Jadi, ya ada di kantong saya lupa juga. Tadi kamu bilang teman kamu ke toilet. Kok terus kamu bilang teman kamu ke minimarket? Kamu ada dua teman yang ke sini. Oh, maksud saya teman saya ke toilet dulu baru ke minimarket gitu. Aduh. Oh. Kalau gitu saya boleh minta tolong lagi enggak, Mbak? Lagi. Tolong anterin saya ke motor. Motor teman saya. Iya. Kamu naik motor sama teman kamu? Naik motor, Mbak. Boleh, Mbak. Oke. Mbak Vivi baik banget ya. Udah cantik, baik, kerja keras. Saya nggak cantik kok. Kan cuma kata teman masnya aja. Gimana sih? Pelan-pelan dong. Bentar. Ntar ya, ini kita yeah, turun. Yeah. Jadi, kaki kamu perlahan dulu. Turun satu, turun terus. Ya, udah nyampe, okay. Turun lagi. Oke. Motor kamu di sebelah mana? Aduh, di sebelah mana ya? Warna apa? Warna merah. Merahnya motor apa? Deket pagar kayaknya tadi teman saya naruh. Di pagar ada beberapa. Motornya motor apa? Motornya motor gede. Gede? Iya. Ada dua motor gede. Warna merah ya? Warna merah. Kayaknya itu deh. Yaudah yuk. Bentar lagi kayak ada ini. Apa? Awas kesandung ya. Oke. Okay. Awas. Aman. Cantik banget. Rumah kamu di mana sih? Rumahku di Gunung Sampan. Enggak, rumahku di Klamang. Mana tuh? Daerah timur. Batasan. Iya. Yeah. Motor ini. Keren motornya. Kayak orangnya ya, Mbak. Iya, kamu keren kok. Kan mending kamu nunggu di kursi tadi. Nanti teman kamu nyariin lagi. Bener kan ini? Iya, bener, Mbak. Oke.
Ya udah, kamu duduk situ ya. Siap, Mbak. Aku tinggal nyari temanku ke toilet, temanku lama banget. Mbak. Oh, saya di sini. Ya. Kenapa? Makasih banyak ya, udah bantu saya. Iya, nggak apa-apa kok. Ya udah, bye. Bye. Besok-besok kalau aku ngelihat kamu, aku pasti panggil kamu kok. Oh, siap-siap, Mbak. Bentar, nama kamu siapa tadi? Nama aku Didan. Didan. Oke, Didan. Semangat siap. Ya, aku yakin. Kamu pasti bisa sembuh kok. Amin. Bye. Bye. Hati-hati, Mbak. Oke. Huhuy. Tapi kok banyak anehnya ya tuh cowok? Sih, baju ditinggalin gitu aja. Lupa, aku lupa, habis lupa. Aku habis nolongin orang. Nolongin gimana? Waduh, ganteng banget. Duh, ngapain dia balik lagi? Mondek lagi temennya. Aku ngeliat kamu loh barusan pas noleh. Iya Mbak, karena mataku sakit. Ini berapa? 5. Kalau ini? 2. Ini berapa? 2. 2, Mbak. Aduh. Enggak, kamu. Aduh, sakit. Kok kamu tahu sih? Apaan sih? Ih, megang. Kenapa sih? Megang banget sih. Apaan sih? Ih. Dia ngebelin. Tadi dia tuh pura-pura buta di depan aku. Ya maklum lah. Aku kan cuma pengen kenal sama kamu. Ya nggak gitu juga dong, Mas, caranya. Iya, udah. Mungkin kita bisa jadi temen, ya kan? Mungkin kita bisa kerja sama. Temenan aja udah mau bohong kayak gitu. Males aku temenan sama orang kayak kamu. Ini tuh namanya cara unik. Apaan sih lu? Kok aku sih yang nempuk ulcin? Kamu tuh nggak usah bikin aku malu deh. Siapa sih namanya? Agnes. Lu pikir merek bedak Agnes. Agnes Monica. Kita Agnes belum selesai. Harmonica. Kita belum selesai, Didan yang pura-pura buta, sosokan bilang temen ke toilet terus ke minimarket. Ya, kamu enggak sama temen kamu kan, kamu sendirian naik motor. Aku ada kerjaan nih, sorry, pulang. Apa lagi? Itu aslinya nomor HP kamu kan? Bukan, HP temen aku ini. Mau bohong lagi? Mau bohong lagi atau minta maaf? Minta maaf deh. Modus anak sekarang macem-macem ya. Tapi baru kali ini sampai niat banget sosokan jadi orang buta. Iya, makanya aku juga serius sama kamu, makanya aku niat. Astaga, nyesel aku bilang kamu ganteng. Nah jadi, ketutup sama nyebelinnya. Gak apa-apa, nyebelin tapi ngangenin. Astaga, Nyur. Say, ambil aja buat kamu kali ini. Iya, gak apa-apa. Kalau kayak gini aku gak mau. Kalau yang mas-mas fotografer tadi jangan, kasihan. Kalau ini ambil aja. Enggak. Ya udah, kamu terserah mau ngapain dia. Aku bakal tunggu kamu di mobil ya. Sini, biar gak susah kamu. Ya udah, terserah kamu mau apa-apain dia. Enggak. Makan tuh, makan! Apaan sih? Udah. Hei! Pedang dong gitu. Pedang. Ding. Enggak mau. Aduh sih, kenapa? Aku tuh mau kenal sama Vivi, bukan sama kamu. Maaf sih ya. Dia sulit untuk dapetin. Mending sama aku aja, manajernya. Enggak ada kata sulit untuk seorang Didan. Sorry ya. Oh, ini namanya Didan? Apa? Ya udah, boncin dong. Pengen nunggi-nunggi kayak gini. Enggak mau. Gak mau. Minggir. Apaan sih? Mampus lo. Gila. Jadi-jadian. Amit-amit. Vivi di sini lagi gak ya? Semoga aja dia di sini. Bisa-bisa cewek ngeblok WA aku. Jarang-jarang ada cewek kayak gitu. Biasanya kalau cewek-cewek lain kan ada cowok ganteng dikit yang ngechat.
pasti nempel terus. Emang beda dia dari cewek-cewek lain. Tapi gak apa-apa, aku jadi makin tertantang untuk dapetin dia. Aku yakin kalau aku udah dapetin dia, dia pasti setia sama aku. Secara dia sama aku aja kayak gitu, main blok-blok aja. Apalagi sama cowok-cowok nggak dikenal. Nah, benar kan dia ada di sini? Aku tungguin aja di sini. Pasti dia ada proyek lagi di sini. Aku tungguin di sini ya. By the way, si Bencis mana? Gak kelihatan batang hidungnya. Bahaya kalau ada dia. Ih, jijik banget. Mbak Gigi maksudnya? Mas Ferry. Di sana. Emang ada apaan? Kamulah. Kamu udah mantan. Udah dibalikan. Mbak Gigi, Mas Gigi. Mbak Gigi. Kakak, aku mau panggil kakak. Iya, kakak Gigi. Bisa bantu aku nggak? Bantu apa? Ya, gimana caranya aku bisa balikan? Nanti aku cariin job menaku. Gimana? Kenapa nggak nyobain aku dulu? Kau kan udah. Bokong aku semok ya. Aku masih normal, Mbak Gigi. Kak Gigi. Jadi, nanti aku cariin yang frekuensi sama kamu juga ya. Ada ganteng. Kutu kupret. Aku nih cewek ya. Cewek. Cewek. Iya, maksudnya sefrekuensi. Dia cowok tapi senengnya sama cewek. Cewek. Iya. Hah? Cewek cowok. Berat. Mending kamu sama aku aja. Kalau sama Vivian udah ngerasain. Kalau sama aku yang belum. Dia pikir aku cowok apaan ngerasain apa? Ya udah, di sebelah mana? Pojok. Di situ ya? Tapi inget, bantu aku juga ngomong sama Vivian. Aku pengen balik sama dia. Tapi ada syaratnya? Iya, ntar aku cariin. Nah, aku minta dicelup dong. Sama kamu. Celup doang, terus keluarin, udah, bok. Aku kan udah bilang. Masih normal, sukanya sama cewek, bukan sama cewek. Cewek cowok kayak kamu tuh. Ih, sebel deh. Serius? Ya udah sono. Situ ya? Pojok. Terus ya? Ya. Yeah. Cari intan, oke? Okay? Iya. Yeah. Thank you, ganteng. Mas Boy. Main lagi lu kesini. Mas Boy. Idi, ngapain di sini? Nunggu Vivi ya? Atau nunggu aku? Enggak, siapa yang nunggu kamu? Ih, bohong deh. Bohong. Agnes Monigot. Monigot, bapak kamu Monigot. Iya. Mukamu tuh pantas di got soalnya. Kayak tikus got. Apa mau ngapain ke sini? Kamu ini cantik ya. Cantik. Lu tahu? Cantik dari mana? Dari bokong lah. Masa dari semok? Nih, bokong gua semok. Semok. Apaan sih? Ya udah, gua pergi. Jadi-jadian. Mau tanya dulu. Ya apaan sih? Itu cowok siapa barusan? Oh, itu. Mantannya Vivi. Mantannya Vivi. Iya. Enggak kalah jauh. Masih lebih ganteng aku juga. Itu lebih ganas. Ada brewok-brewoknya. Kamu kemana? Lebih enak yang bersih. Enak. Oh ya, geli-geli. Yeah. Mau dong dicelup. Jijik banget sih. Celup dong. Enggak. Cuma set. Terus keluarin, serah. Ya, keluar tuh kuning-kuning. Ih. Ya udah sana. Ngapain mesti di sini? Cemburu. Cemburu. Sama Vivi. Oh, sama itu. Sama mantannya. Ngapain cemburu. Ngapain dia nyamperin sini?
mau balikan katanya. Serius? Iya. Ya udah, gak usah khawatir. Kan masih ada aku, Mas Boy. Gak. Pergi sana. Ya udah deh. Dasar. Agnes mau nigot. Lebih cocok di got lu muka lu. Udah kayak tikus. Tikus got. Serius itu mantannya. Keren juga. Tapi sorry. Masih lebih ganteng gua. Gua kan kayak boy. Ferry, ngapain di sini kamu? Ada proyek juga di sini? Ya. Yeah. Oh. Tadi aku ketemu sama Gigi. Katanya kamu sini. Iya, lagi break. Di mana lokasinya? Tuh. Oh. Oh, Mas Erik. Ya. Yeah. Aku ke depan juga ada proyek sama Mas Erik. Oh, bagus dong. Ngapain masih di sini? Iya, aku mau ketemu sama kamu lah. Ngapain sih kamu bahas itu lagi? Nggak capek? Nggak akan pernah capek aku untuk kejar kamu. Kamu tuh dari dulu kayak gitu, Fer. Kalau udah ditinggal, ngejar, minta maaf, giliran aku dulu mau baik-baik aja sama kamu, mana? Iya, aku baru sadar. Aku ngerasa setelah kamu pergi. Ya, omongan buaya emang kayak gitu sih. Aku baru sadar. Kok buaya sih? Ya elah, siapa sih yang gak tahu kamu, Fer? Dulu aku nutup kuping aku, tutup mata aku buat gak pedulin omongan orang. Kamu lebih mendengar orang lain daripada aku. Iya, sekarang karena omongan orang itu emang beneran. Kalau dulu aku gak peduli ya. Tapi akunya sekarang yang udah sadar. Kita kerja di dunia entertain. Sama halnya dengan kamu juga. Kamu tahu sendiri kan aku kayak gimana? Aku kerja-kerja. Di luar itu aku ketutup banget sama orang lain, apalagi sama cowok. Sama aku juga. Oh iya? Aku di dunia kerja, oke, aku dekat sama cewek-cewek. Tapi itu semua ya udah, aku profesional aja. Oh iya? Foto kamu di klub itu, kesebar itu kamu anggap apa? Kerja? Itu bagian dari project sih. Oh iya, pinter banget sih alasan kamu. Udah lah, aku serius sama kamu. Aku masih sayang sama kamu. Kamu mutusin aku sepihak. Itu gak fair. Wajar kan? Kecuali nih, kamu gak ada salah apa-apa, terus aku tiba-tiba minta putus. Mungkin aku yang salah. Iya, semuanya bisa dijelasin kan? Aku bisa jelasin. Gak usah kamu jelasin, udah jelas kan? Itu project, sayang. Itu project. Udah stop panggil aku sayang, aku bukan pacar kamu lagi. Kayaknya kamu mending pergi deh, takutnya nih ada yang salah paham kalau kita duduk berdua kayak gini. Gak ada, aman aku mah. Iya. Kamu tahu aku kan? Oke, aku memang banyak cewek-cewek mendekat, cuman yang aku sayang tetap kamu sih. Serius? Aduh. Ya udah, kamu jangan mikir yang macam-macam deh. Kamu mikir positif aja. Intinya gini, aku nggak peduli kamu sekarang di luar mau ngapain. Yang harus kamu tahu, aku udah nggak sayang lagi sama kamu. Dan lebih baik kamu ngejauhin aku. Secepat itu, bukannya kamu dulu sayang banget sama aku. Sekarang kamu tiba-tiba kayak gini. Atau Fair. Kamu dulu pura-pura sayang sama aku. Aku nggak pernah main-main sama perasaan aku. Aku susah buat sayang sama orang. Aku susah buat sayang sama orang, tapi sekalinya aku sayang, aku bakal sayang banget. Tapi sekalinya aku dikecewain, rasa itu gak bakal pernah bisa tumbuh lagi. Udah. Pikir aku juga main-main sama kamu. Enggak. Kita ngomongin apa sih? Gak penting lagi deh kayaknya. Mending kamu pergi dari sini, gak usah lagi gangguin aku. Fir, aku bela-belain kesini karena aku istirahat nih project. Cuman aku gak istirahat buat kamu. Karena aku mau ketemu sama Gigi tadi. Udah punya pacar, Fer. Hei, secepat itu gak mungkin lah. Aku bilang, aku emang susah buat jatuh hati. Iya, tapi bener. Sekalinya aku udah jatuh hati, ya udah. Kamu jangan sok jual mahal ya. Di luaran situ, banyak cewek yang lebih cantik dari kamu, lebih tenar dari kamu. Bagus dong.
Ya udah bagus, kamu bisa pilih mana yang terbaik buat kamu. Masalahnya aku masih sayang sama kamu. Kamu mau bilang sayang ke aku 1000 kali pun, aku gak bakal peduli, Fer. Vi. Ada yang nungguin kamu tuh. Siapa? Cowok kemarin, cowok aku. Terus gak tahu sih, yang ganteng gemulai. Ngapain? Apaan sih? Cincinnya aku kasih kamu kan? Kenapa kamu kasih sama Gigi? Ya daripada gak kepake sama aku kasihin dia. Dia kan yang selalu setia nemenin aku, sama aja kan? Yang penting aku terima kado dari kamu. Ini cincin mahal tau, aku beli khusus buat kamu. Ya kalau gak ikhlas bawa aja lagi. Ya enggak, aku berharap ini kamu cincin yang pake. Cincin aku udah penuh. Dari manis dua-duanya udah ada. Jadi gak butuh. Kasihin Agnes aja, kasihan dia gak ada cincinnya. Mending aku jual lagi. Perhitungan banget sih, emang dasarnya kamu pelit deh kayaknya. Kalau kamu mau pakai, pakein aja. Gak mau. Ah, maksudnya Didan, pacar aku. Iya, Didan, pacar kamu. Siapa tuh? Fer, sebenarnya aku udah punya pacar, jadi makanya aku bilang 1000 kali pun kamu bilang sayang sama aku gak bakal mau lagi. Gak mungkin. Kamu seperti itu sayang sama orang. Aku tahu kamu, Vi. Iya, justru karena aku emang kayak gitu orangnya. Sampai sayang, thank you banget ya kamu udah capek-capek sampai nyamperin aku ke sini. Agnes jangan nakal dong, ini punya aku. Sama-sama sayang, ya apa sih yang gak buat kamu sayang? Ya udah deh, sama aku aja. Apaan sih? Kan aku udah bilang tadi, bantu aku. Aku bakal cariin yang lebih ganteng dari dia tuh. Ada? Enggak. Emang dia udah pacaran gimana lagi? Udah celup aja sama aku. Celup. Emang es krim? Mau kok aku es krimin. Oh? Masih pacarnya? Apaan sih? Kita belum ada kata putus kan? Kita udah putus lama, Fer. Udah 3 bulan lalu. Itu sepihak. Aku belum ngiyain itu. Sama kayak halnya orang cerai. Iya, apaan sih? Kamu tuh drama banget. Kebanyakan nonton FTV deh. Apaan? Pacar yang sesungguhnya. Ngapain di sini? Gak pernah kelihatan di medsos, gak kenal. Justru itu poin plusnya buat dia. Aku lebih tenar ya. Terserah, aku gak butuh tenar, aku butuh nyaman. Tenar itu gak penting. Yang penting kenyamanan. Oh, aku tahu. Oke, kamu tenar emang. Kayak gelas yang udah pecah, tenar. Aduh, Fer, udah gak usah ngelawan. Yaudah, pacar kamu. Aku buktiin ya, aku bakal dapet yang lebih cantik dari kamu. Ya sama aku aja. Apaan sih? Tuh gitu dong. Aku. Kejar. Ini sama dia aja. Enggak apa-apa, Vi. Baju aku taruh situ. Oh, ya udah, kejar. Bukan aku. Ya udah sayang, kita istirahat. Makasih. Di dunia ini gak ada yang gratis. Ya kan udah bilang makasih. Bukan cuma makasih. Aku maunya. Iya. Apa? Aku belum selesai ngomong. Aku gak blokir nomor kamu lagi deh. Bukan cuma itu. Udah cukup kan? Nanti kamu chat aku balas. Nanti malam kita ngedate. Kan baru jadi pacar bohongan tadi. Beneran juga gak apa-apa. Ya kan? Ih. Kamu ketawa-ketawa. Kok bisa sih ada cuma nyebelin kayak kamu? Tapi kangenin. Kamu tuh inisiatifnya tuh dari mana? Kenapa tiba-tiba pura-pura buta? Ya, sebenarnya aku tahu kamu udah lama. Oh ya? Jadi, aku pengen deket sama kamu. Bentar. Apa? Kamu kok gak asing ya? Kamu tahu sama aku? Kayaknya kamu pernah jadi sponsor deh. Kamu dari perusahaan atau kerja di mana? Masih ingat. PT Jawara. Astaga! Iya, penampilan kamu beda kalau lagi di luar sama di kantor. Ya iyalah, di kantor sama di luar ya beda. Bisa-bisanya aku lupa ya sama kamu ya. Kalau aku inget, aku gak bakal percaya waktu itu kamu buta.
Maaf. Itu kan cara aku biar dekat sama kamu. Sejak itu? Sudah lumayan lama dong. Gimana? Kamu mau gak ngedate sama aku? Ajak Agnes ya? Enggak. Aku kemana-mana tuh sama Agnes. Gak yaudah. Mungkin gak ngajak dia. Kalau kamu ngajak dia, kamu harus juga ajak mantan kamu tuh. Iya, gimana? Apaan sih? Kenapa jadi bahas? Ya enggak, biar ada temennya si Agnes itu. Iya deh, berdua aja. Oke. Tapi aku yakin sih, selama kamu ngeblok nomor aku, pasti kamu kangen kan sama aku? Iya, kepikiran aja sih. Tuh, karena nggak ada orang yang sampai segitunya. Paling mereka spam DM lah ke aku di sosmed buat kenal. Udah aku unblock ya. Oke. Nanti aku kenalin kamu sama orang tua aku. Pengen kenalan gitu aja sih. Gampang banget. Ya biar tahu calon istri aku. Omongan buaya nih, biasanya enggak kayak lah. Gini. Aku selama ini gak pacaran. Udah 1 tahun. Oh ya? Aku baru putus 3 bulan lalu loh. Gak masalah buat kamu? Gak masalah. Kamu gak nanya gimana aku? Udah tiba-tiba ngajakin jalan. Sosohan bilang mau dijadiin calon istri. Yang penting kita sama-sama nyaman. Sama-sama saling mengerti. Sama-sama saling terbuka. Itu aja cukup. Aku yakin kamu baik. Oke. Nes! Jangan risih, dia tuh baik banget. Kenapa balik? Mau terima? Aku udah minta terus. Nes, nanti malam aku keluar sama Didan ya. Yaudah, aku ikut. Enggak. Ini kenapa sih? Mas Boy. Namanya Didan. Kenapa? Aku mau Mas Boy. Dia beneran pacar aku. Tapi gak drama, beneran kalau aku drama sama dia nanti tiba-tiba Ferry datang gak percaya. Sia-sia dong aku tadi kayak gitu ke dia. Kalau beneran ada dia di deket aku, jadi Ferry bakalan hempas deh. Kalau perlu, nanti ya aku umumin sih di sosmed aku biar Ferry percaya. Ya udah. Langsung jadian beneran nih. Iya, kan gak perlu acara tembak-tembakan. Katanya mau serius. Oke. Kalau gitu. Terus aku sama siapa? Ya udah, kamu temenin Didan dulu ya. Aku mau ganti baju. Jadinya pakai baju yang mana nih? Ya udah. Serah deh pakai baju yang mana. Ya udah. Tunggu sini ya, temenin Agnes. Aku mau ganti baju dulu. Jangan lama-lama ya. Mending lu sama tikus got tuh. Tikus? Bapak kau tikus. Mirip kayak lu. Ganteng. Lu belum merasain pedang sama pedang gak? Au. Bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu.